Anak tukang becak dilamar pengusaha. Maharnya 2 miliar rupiah. Kabar gembira datang dari jebolan runner-up di Akademi 4, Putri Isnari. Gadis 19 tahun tersebut telah melangsungkan lamaran dengan seorang lelaki bernama Abdul Aziz pada hari Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Momen lamaran tersebut sempat dibagikan oleh Isnari Da4 dalam akun Instagram pribadinya @da4_putri03. Namun kini yang jadi sorotan warganet mengenai mahar yang diberikan pada Isnari. Pendangdut asal Balikpapan tersebut meminta mahar, uang panai, sebesar 2 miliar rupiah yang telah sesuai dengan kesepakatan keluarga laki-laki. Permintaan tersebut diijabah oleh keluarga calon laki-laki. Mahar atau uang panai merupakan uang yang diberikan pihak laki-laki ketika akan menikahi perempuan Bugis Makassar. Jumlah uang panai harus dipenuhi demi kebahagiaan calon pengantin. Setelah ditelusuri, Putri Isnari ternyata dilamar oleh anak laki-laki pengusaha tambang. Ayah Abdul Aziz merupakan pemilik tambang sehingga nominal uang panai atau mahar fantastis tersebut bukanlah hal sulit.